Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Pemirsa Celebes TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, bahwa di Ramadan ini awal-awalnya ada tiga hal yang perlu kita perbaiki sebagai bekal memasuki Ramadan secara lengkap. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, perbanyaklah berdoa. Dan yang ketiga adalah menuntut ilmu. Bulan suci Ramadan ini ibaratkan saatnya untuk ngecas. Ya, satu bulan full ini kita ngecas. Kita input data-data yang baik, data-data kebaikan, supaya 11 bulan yang akan datang, perilaku kita, pemahaman agama kita, pola tingkah laku hidup dalam kehidupan sehari-hari akan betul-betul berdasarkan kaidah-kaidah agama. Maka hal-hal menuntut ilmu yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini seperti apa? Yang pertama tentu ya nonton kultum seperti ini. Dengan kultum di Celebes TV seperti ini, secara tidak langsung memori kita cas, kita input sehingga kita punya pengetahuan soal ilmu. Yang kedua, tentu dengan banyak membaca buku. Tidak salah ketika kita membaca buku-buku biografi orang lain, tidak salah ketika kita membaca buku-buku biografi tokoh-tokoh nasional, tokoh internasional, tetapi keliru tentunya ketika kita tidak membaca sisi kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, selama bulan suci Ramadan ini kita harus belajar bagaimana pola kehidupan Rasulullah. Inilah saatnya kita belajar pola kehidupan Rasulullah dan para sahabat kekasih Allah. Sehingga nantinya apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, betul-betul pola yang kita terapkan adalah berdasarkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa kita ketahui kalau kita giat menuntut ilmu. Yang ketiga, tentu setelah dengar ceramah, baca buku, berikutnya buku yang kita baca adalah qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Al-Quran ini sebagai ladangnya ilmu pengetahuan. Dan orang yang berilmu pengetahuan itu, insyaAllah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh, saya nakke misalnya Ustadz, biar terlambat bagaimana saya datang ke acara, pasti, tapi Ustadz, dalekan kita. Pasti di depan saya duduk, apa bagianku? Kepala kambing. Itu ada juga temanku, tinggi ilmunya, tinggi sekolahnya, tapi tidak paham agama dengan baik. Di belakang datang, ya di mana duduk? Riboko kicokko, belakang sekali duduk, apa bagiannya? Rokok-rokok enti. Ini sudah menunjukkan perbedaan orang yang berilmu dan beriman. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Artinya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika ingin meraih derajat yang tinggi. Pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Iman, ilmu tidak bisa dipisah. Karena iman tanpa ilmu akan timpang. Demikian juga sebaliknya, ilmu tanpa iman tidak akan membantu dan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Ramadan kali ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak menuntut ilmu, belajar sebaik-baiknya. Dan orang yang punya ilmu pengetahuan, insya Allah hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang. Dan hampir bisa dipastikan pun, orang yang tanpa ilmu pengetahuan ketika beribadah, hampir bisa dipastikan ibadahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya pernah mendapati orang sholat, takbirnya luar biasa. Aneh-aneh kulihat. Dia takbir seperti ini, pemirsa. Ya, takbirnya modelnya seperti ini. Allahu Akbar. Seperti kacamata saya lihat. Lalu saya pergi tanya, kenapa itu takbir tak aneh-aneh? Lain-lain saya lihat. Apa dia bilang? Ini saya tulis Allah. Ya kan? Allah. Allah. Betul tahu. Masuk di akal. Tapi begitu saya tanya, dari mana kita dapat? Siapa ajar ki? Buku apa yang kita baca? Apa dia bilang? Tidak Ustaz, nenekku je ajar kak. Saya bilang, siapa nenek tak? Dia bilang, enggak ji. Pernah sekolah? Sekolah agama dengan baik? Enggak juga ji. Saya bilang, berarti ilmu seperti ini tidak ada dasarnya. Tentu akan
menyesatkan dan bisa jadi ibadah kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya muliakan, akhirnya kita resume kembali persiapan kita di bulan suci Ramadan ini agar Ramadan kita betul-betul Ramadan yang sangat istimewa. Pertama, luruskan niat. Yang kedua, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu tuntut ilmu. Menuntut ilmu, baca buku, dengar ceramah, syukur-syukur tawakal ceramah Ustaz Dasat kita dengar, alhamdulillah. Dan yang ketiga dengan caranya adalah berdiskusi kepada orang yang paham dengan agama. Insyaallah, apabila tiga bekal ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, Ramadan yang akan datang kita akan raih dengan sebaik-baiknya, sehingga lepas Ramadan kita akan mendapat gelar maqamam mahmuda, diangkat derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Celebes TV yang saya hormati, demikian semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk Celebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.